Halo juragan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MT Tanjaya Putra. Di video kali ini kita akan mereview sebuah amplifier yang sering kita bikin ya juragan. Biasanya buat musola atau buat sekolahan atau buat masjid ya. Dan ini baru saja selesai bikin amplifiernya yang istimewa banget ya juragan. Komponennya itu saya pakai yang bagus-bagus, jadi ya harganya ya lumayan. Bisa request juga, kemarin orangnya minta dikasih protek, ya saya kasih protek biar lebih aman ya silakan. Oke, langsung saja kita lihat ya. Ini dia amplifiernya yang siap di check sound dan langsung kita packing dan kirim ya juragan. Ini nanti dikirim ke Jawa Barat, ke Karawang ya, dan langsung kita check sound saja. Oh ya, sebelum kita check sound, kita review dulu ya juragan. Oke, bisa kita lihat sendiri ya, ini saya pakai box HK205. Potensionya seperti ini, banyak sekali ya potensionya. Ini boxnya itu aslinya pakai parametrik, tapi ini saya bikin buat amplifier biar ngelubanginya itu tidak banyak-banyak ya juragan. Colokan mic ada dua, full mic satu ya, jadi bisa buat mic dua. Ini efeknya volume musik atas bawah buat corong toa dan corong bawah ya speaker. Untuk dalemannya seperti ini ya silakan. Kalau belum pernah lihat YouTube saya, baru pertama kali ya simak saja. Kalau sudah pernah ya di skip-skip saja ya silakan. Elko-nya ini saya pakai bagus ya, Audiovox 80 volt. Kiproknya 35 ampere USA. Trafonya XL 5 ampere. Ini ya. Drivernya 504. Toshiba seri lot 524. Pendingin 20 cm ya juragan. Jadi satu driver dua set. Yang bikin enak suaranya reverb modif. Ini reverb yang sudah kita modif ya juragan. Settingan sudah kita setting minim mantul ya. Kalau nggak ada efeknya itu kayak suara keplek ya. Ini power supply mini ya. Dan ini yang ditambahkan itu protek ya. Kemarin orangnya minta dikasih protek biar aman dan untuk meminimalisir suara jeduk ya juragan. Untuk tune control musiknya ini saya pakai Kenwood ya. Kenwood tegangannya CT. Pakai IC 4558. Ini saya suka suaranya karena flat ya. Atau suaranya apa ya? Imbang lah. Bagus suaranya. Dan ini preamp mic-nya pakai Roland ya, juragan. Tipe model Roland. Garapan Tunersis IC-nya 34558. Ini suaranya mantul banget ya. Suaranya jelas, ceto ya, silakan ini. Oke, seperti itu reviewnya dan langsung kita cek sound saja ya, silakan. Oke, langsung kita coba cek sound ya, silakan.
Kita coba pakai mic mikrofon ya. Tes 1 1 2 3 2 2 2 dicoba testing 2 1 cek sound. Kita coba tanpa mikrofon ya, tanpa klipon. Tes cek lo. Tes 1 2 cek sound. Tes 1 2 3 dicoba testing 1 1 2 3. Kita coba dengan sound 10 in audak. Tes long cek. Tes cek sound 1 1 2 3 dicoba testing 1 2 3. Halo. Kita coba buat musik ya. Oke, kita coba lagi ya, juragan. Ini volume bawah, ini volume atas. Kebetulan ini saya masukkan ke volume bawah ini ya. Kita bikin setengah saja. Kita coba. Hello everybody. Let's join to the parko. Now we can hear and the world music. Tes 1 1 2 3 dicoba. Halo. Tes, bagaimana suaranya juragan? Sangat mantap sekali ya. Halo, dicoba testing. Tes 1 1 2 3. Halo, dicoba testing. Revolusi. Oke, juragan, alhamdulillah sudah kita cek sound ya suaranya. Alhamdulillah sudah normal suaranya. Dan selanjutnya kita akan packing ya. Kita akan packing dan besok kita kirim lewat pos. Lalu ditambahkan packing kayu ya dari posnya.
biar aman sampai tujuan. Oke, terima kasih ya juragan sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tekan tombol lonceng bila kalian tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.